Sebenarnya momennya ini momen yang orang-orang nggak tahu, gue sendiri yang tahu. Luna sama Ariel. Iya, karena sekarang artis itu-itu aja yang ceweknya, gue cari lagi cari yang baru. Dahsyat awal-awal, waktu itu aku pernah kena musibah balik lagi ke Dahsyat. Selamat pagi sahabat Dahsyat. Salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia. Saya pertama-tama pastinya mengucapin buat semua sahabat Dahsyat yang ada di seluruh Indonesia. Makasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat semua sahabat Dahsyat yang selalu mendoakan saya, memberikan dukungan saya, memberikan motivasi. Memang saat kemarin saya lagi susah, ternyata kalian sahabat itu bukan hanya stempel sahabat ya. Kalian memang benar-benar sahabat. Di kala saya senang kalian ada, di kala saya susah kalian juga selalu ada untuk saya. Meskipun saya lagi gak ada di panggung Dahsyat kemarin-kemarin, tapi saya selalu nonton Dahsyat gitu. Kalau saya lihat sahabat Dahsyat nangis ataupun Olga nangis, jujur hati saya teriris sekali. Tapi kalau saya lihat sahabat Dahsyat tertawa, Denny, Ayu Dewi, Olga tertawa, hidup saya kembali seperti bernyawa. Dan buat mama saya tersayang dan tercinta juga, terima kasih mama. Buat semua sahabat Dahsyat, saya baru merasakan gimana kasih sayang yang tulus dari semua sahabat Dahsyat dan tentunya dari ibu saya sendiri. Sama pas PDKT mana gitu. Sang pujaan hati. Oke. Perjuangan yang sangat besar. Kenapa tadi Raffi Ahmad melakukan hal tersebut? Karena Gigi suka makan sushi. Yeah. Terus suka kelinci. Suka kelinci. Dan Raffi itu tadinya geli banget sama binatang berbulu. Dan kalau dia melakukan kalau nggak salah, ya bapaknya Gigi musisi. Yeah. Oh, jadi Raffi bisa main gitar. Tapi benar ya? Iya, bapaknya Gigi musisi. Terus. Jadi Raffi belajar gitar. Gigi juga suka makan sushi tende. Udah anak-anak. Karena kan Raffi kan dulu sukanya ibu. Iya. Nah, sekarang kita coba, ya kan? Itu jangan diomongin. Tapi kita tahu kan ya. Oh iya iya. Oh iya tahu. Gue keringetan. Gue keringetan pakai kakinya basah. Raffi. Hebat sih. Aku blogi. Gini, kalau cewek biasanya ngelihat seorang cowok berjuang segitunya tuh pasti hatinya jadi deg-deg terus. Tapi kita belum tahu jawaban dari Gigi. Iya. Komentar dari Gigi. Belum. Jawab deh. Kok lulus ya? Yang dia malu biasanya. Biasanya ya. Iya. Lo kok segitu besarnya sih ya? Si Raffi jangan sosok cuek, lo kan posesif. Itu mah cuma di Gigi aja kan? Iya. Ya kan? Apanya nih? Oh enggak. Asli tahu. Asli. Dia kayak pegang kelinci tadi tuh dia sempat itu berang-berang, "Kok kamu enggak mau kelinci?" Tapi dia lakukan itu loh. Dia kan biasa pegang jurut begitu pegang kelinci ada takut. Tapi dia lulus. Kita mau tanya Gigi. Yeah.
Bang. Iya, Bang Sen. Bang, tuh. Minum obat nyamuk. Dih, kamu ngapain kesini? Diundang sama Dasyat. Suka-suka dong dia kesini. Kenapa lo protes? Gak boleh. Boleh, boleh. Kalau gak boleh, gue pulangin lagi nih. Si Raffi biasanya petakilan dari kiri ke kanan, kanan ke tengah, loncat-loncat. Ini diem aja. Diem aja. Seorang Raffi, playboy, pas ada Nagita Slavina. Slavina, aduh. Nagita Slavina. Dasyat Award tuh banyak banget sih. Kalau yang gak pernah gue lupa tuh, dulu tuh yang awal-awal tuh, Luna sama Ariel. Yang itu tuh, dulu. Jadi dia sama Amar Pemolga tuh, pipinya ditempelin gitu sama dulu. Itu sih bikin kocak banget. Berarti di video klip ini Ariel gak sia-sia diseret-seret mobil. Sekarang kami diseret-seret mobil, dicium dong! Sebenarnya momennya ini momen yang orang-orang nggak tahu, gue sendiri yang tahu. Momen di mana almarhum Olga nggak pernah baca skrip, jadi gue doang yang baca. Gue pusing nunggu narik-narikin dia supaya balik lagi ke flow. Itu hanya gue dan Olga yang tahu. Itu momen terpusing karena Olga gak pernah baca skrip dan dia gak baca prompter, dia ngomong sesukanya padahal harusnya ngeteknya kemana. Itu selama menyandingi dia. Kira-kira gitu. Siapakah malam hari ini yang menjadi pemenang untuk mendapatkan kategori-kategori yang begitu banyak malam hari ini? Benar banget. Dan Dasyatnya Award kali ini sudah menjadi Dasyatnya Award yang keempat. Berarti ya, sudah siapa dong? Salam hangat terdahsyat untuk seluruh keluarga Indonesia. Wah, acara musik memang dahsyat ya, memang dahsyat ya. Pasti dong. Tapi memang luar biasa hari ini. Yep. Dari tadi siang kita sudah melakukan rangkaian Dahsyatnya Award 2012. Betul sekali. Kita jalan-jalan ke setiap stasiun kereta yang ada di Jakarta. Kita sudah dari Tanjung Barat. Langsung kita ke Manggarai. Langsung kita ke Jatinegara. Habis itu ke Senen. Ke Pasar Senen. Dengan ada hadiah dari fans-fans saya. Leher saya dicakar dan sampai merah. Iya. Yeah. Dan juga hari ini yang paling penting, Olga yeah. Saputra mau nembak Jessica Iskandar. Udah lu dari tadi di kereta. Jangan tau tahu. Dia dari di kereta. Aduh Rapi, gimana ya gue cara nembaknya Jessica ya. Ya udah kali lu masa sebagai laki-laki lu harusnya berani dong. Bukan masalah berani atau enggak Rapi. Iya. Itu yang main gendang nunduk aja, kenapa banyak pikiran. Nunduk aja main gendangnya. Dia lagi mikir lagunya banyak. Iya bingung lagi ya. Di Indonesia itu anak-anak bangsa yang berprestasi yang harus kita berikan apresiasi sama cakep, mereka semuanya. Betul banget Rapi. Dan yang pasti, ya. Dan Olga, kemarin silakan. Ini sebelum kita menuju titik di Dahsyatnya Award, banyak juga saudara-saudara kita yang terkena korban banjir. Nah, udah langsung aja. Ini dia, pendatang baru terdahsyat, check it out. Di TV gue cakep banget. Ini beneran. Noah. Lah tadi kan baru nyanyi tadi. Now. Itu Noah, ini Noah. Ini siapa namanya? Noah. Oh. Noah ini bisa joget loh Abi. Coba ya. Coba. Vicky sekarang mau ngomong apa Vicky? Saking banyaknya gue lupa. Ya itulah Denny Cagur yang kentut di dalam satu ruangan. Buang angin. Parah. Ya karena dahsyat itu kan universal ya, semuanya bisa masuk. Kalau kategori musik kan udah banyak. Mungkin kategori YouTuber atau digital sama bikin dong dahsyat satu kategori wanita terkece terdahsyat tahun ini. Cari aja, gue ada yang milih. Iya karena sekarang artis itu-itu aja yang ceweknya, gue cari yang baru. Iya, wanita pendatang baru atau yang belum jadi artis juga. Nih wanita yang mau jadi artis. Gitu, dahsyat yang ciptain.